Halo semuanya, kali ini aku mau menjelaskan tentang bagaimana upload firmware ke Arduino Leonardo menggunakan Xloader. Ya, menggunakan Xloader. Jadi kalian bisa upload firmware-nya EMC atau IEWave. Ya, sebelum ada EMC yang versi sekarang, sebenarnya uploadnya itu menggunakan Xloader. Xloader aplikasinya seperti ini, yang kiri ini, yang kecil ini. Dasarnya file yang diupload itu ekstensinya hex, jadi yang dipakai hex file, ya, seperti ini. Ini buat contohnya aku pakai MCV09. Nah, ini belakangnya hex. Ini file yang dipakai. Oke, jadi buat uploadnya prosedurnya sama. Kita tekan reset dulu, baru diupload. Oke, langsung saja. Ini kita tancapkan dulu USB-nya. Oke, buat contohnya ini MCV9. Ya. Kan ini V9 ini. Kemudian pilihnya Leonardo ini. Jangan sampai salah. Untuk Pro Micro sama Arduino Leonardo pakainya yang Leonardo ini. 324. Kemudian comportnya, kalau hardware di komputernya akan semua enggak terlalu banyak. Sebenarnya simpel. Tinggal tekan reset aja. Ini aku tekan reset. Oke. Langsung ya. Pilihannya tinggal satu aja, cuman satu aja. Oke. Nah, kalau terlalu lama nggak diupload, kembali lagi ke comport yang awal. Jadi perlu kita tekan lagi. Nah, kemudian langsung upload aja. Ini uploaded sudah, berarti sudah sukses ini. Nah, langsung dilihat aja. Nah, sudah detect, berarti sukses, benar-benar sukses. Tinggal dicoba. Ini enggak aku tancepin ke setirnya sana, jadi cuman gantung gini aja. Tinggal dites pakai pedal shifter sama FFB-nya. Oke, lanjut. Ini udah connect semua. Power supply, kemudian encoder, shifter sama pedal udah connect semua. Terus prosedurnya sama aja, tinggal kita kalibrasi. Ya, ini kalibrasi. Ini buat CPR encodernya, resolusi encoder. Kemudian kalau pakai BTS, modenya BWM plus min. Oke. Kemudian, nah, untuk kalibrasi pedalnya sama aja. Ini pedalnya jangan diinjek. Kemudian klik min, set min. Kemudian injek penuh, set max. Udah. Kemudian kalau center setirnya, ini setirnya udah fungsi juga. Oke. Udah connect semua. Kemudian buat kalibrasi shifternya. Nah, ini kan pakai edge shifter. Posisinya 1 gini. Kemudian ini set min semua. Kemudian posisi mundur.
dibuat max semua. Udah. Kalau misalkan masih standar, tinggal set pembatasnya ini aja. Pembatasnya tinggal di set. Kemudian done. Udah. Kemudian buat gainnya, settinganku seperti ini. Main gainnya 100, kemudian sisanya 0. Oh, ini mau tak sambahkan kayak emosku 3%, kemudian itu kisaran 70 atau 75. Tapi kalau ini bebas, tergantung spesifikasi sendiri-sendiri. Oke. Kita tes. Kita cek. Oke, step lock 1. Oke, udah fungsi semua. Aman. Tinggal tes di game-nya aja. Oke, begitulah tadi caranya kita upload firmware kalau pakai Xloader. Jangan lupa like sama subscribe. Oke, terima kasih. Start lock 3, 70%.